Halo teman-teman, selamat datang di channel kita yang sederhana ini, channel Anak Deso. Ya, video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua 6 aplikasi Android wallpaper terbaik dan terbaru di tahun 2019 ini. Wow. Wallpaper adalah salah satu aplikasi yang menyediakan gambar yang dapat memberikan keindahan yang unik dan keren pada HP kita, di mana gambar tersebut sangatlah diatur dengan rapi. Ditambah lagi desain dan gaya gambarnya semakin terkesan indah. Tanpa ada gambar wallpaper di HP kita, mungkin HP kita tidak terlihat indah dan gaul. Maka dari itu, teman-teman bisa nonton video ini sampai habis supaya tidak terlewatkan aplikasi wallpaper terbaik dan terbaru di tahun 2019 ini yang saya rangkum dalam video ini. Wallpaper 2019. Salah satu aplikasi wallpaper yang dimana banyak gambar keren dan terkesan keindahannya. Di aplikasi ini teman-teman bisa memilih berbagai macam gambar yang keren, mulai dari gambar fotografer, hewan, kendaraan, dan desain 3D 2D yang unik. Aplikasi ini sangat membuat HP kita terasa keren kalau memakai gambar wallpaper dari aplikasi ini. Walaupun HP kita murah, pas pakai gambar dari aplikasi wallpaper ini, HP kita terasa seperti HP mahal. Itu udah pasti loh teman-teman. Wallpaper HD 4K. Ini salah satu aplikasi wallpaper terbaru dan terbaik di tahun 2019 ini. Karena fitur pada aplikasi ini rata-rata udah pro semua teman-teman. Karena gambar pada aplikasi ini dilengkapi desain yang unik dan keren, ditambah lagi gambar-gambar artis dunia. Wow, mantap nih teman-teman. Aplikasi ini cukup dibilang terbaik karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam gambar yang keren dan terkesan indah dan memiliki kualitas gambar yang udah HD. Wallpaper HD dan QHD Background. Salah satu aplikasi wallpaper terkeren dan terbaik di tahun ini. Aplikasi ini memiliki fitur gambar yang unik, di mana kita ingin memilih gambar hanya dengan satu topik. Jadi kalau teman-teman ingin memilih gambar hewan, ya satu tema atau satu niche. Yang lebih keren dari aplikasi ini, gambarnya teratur, satu niche doang. Jadi kalau teman-teman mau nyari gambar kendaraan, ya satu niche aja dari gambar pertama dan terakhir. Keren kan teman-teman? Ditambah lagi kualitas gambarnya udah HD dan QHD. Wow. Waterdrop Live Wallpaper. Nih teman-teman, bagi teman-teman yang suka sama gambar wallpaper yang ada gambar percikan air atau seperti air lagi di gelas. Wow, segar ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai aplikasi ini, pokoknya nggak bosan deh mandang gambar dari aplikasi ini. Soalnya gambar dari aplikasi ini seperti segar aja gitu. Dan untuk wallpaper ini seperti animasi gitu ya teman-teman. Animasi air yang tampak bergerak dan segar. Terasa haus nih teman-teman. HD Wallpaper Background. Aplikasi wallpaper ini gak jauh beda sama aplikasi yang di atas tadi. Aplikasi wallpaper ini memiliki gambar yang unik dan keren karena rata-rata gambar pada aplikasi ini udah tergolong kreatif, ditambah lagi kualitas gambarnya pada aplikasi ini udah HD. AMOLED Wallpaper.
Salah satu aplikasi wallpaper yang begitu keren dan pola gambarnya yang unik, desain dan kreatif dalam meletakkan gambar pada aplikasi ini memang unik dan terkesan rapi dan indah. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini secara offline. Itulah 6 aplikasi wallpaper terbaik dan terbaru di tahun 2019 ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengetahui update saya selanjutnya dari channel ini, khususnya untuk channel Android. Terima kasih teman-teman, bye-bye.